Halo kawan-kawan, balik lagi sama kita di Tekan Tebak Bekantan. Perkenalkan, gue Goldie sebagai Junior Graphic Design. Saya Vero dari Junior Graphic Designer. Dan kita tim Design. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama gue Michael dari Junior Videographer. Dan gue Raffi sebagai Producer. Dan kami dari tim Senja. Oke, welcome to Tekan Tebak Bekantan. Di challenge kali ini, kalian akan menebak kata-kata yang sudah kami sediakan. Nanti akan ada satu talent yang menjadi penebak dan satu talent lagi yang membantu menebak kata. Akan ada beberapa bahasa yang akan kalian tebak di challenge kali ini. Yang pertama itu ada bahasa daerah, yang kedua ada bahasa Jaksel, yang ketiga ada bahasa agensi dan juga singkatan bahasa. Tim yang mengumpulkan poin terkecil atau mengumpul apa tadi berhasil menebak kata-kata yang paling sedikit akan mendapatkan punishment makan misamnya. Oke, aku akan baca di sini rules-nya. Untuk yang pertama, nanti ketika kata-kata yang sudah kita kasih, yang menebak berarti nggak boleh menggerakkan tangan. Yang nanti ibaratnya kayak mengasih clue-clue berupa gesture gitu ya. Terus juga nggak boleh tadi menggunakan bahasa tubuh. Dan kalau ada pertanyaan yang sulit ditebak, boleh dipas. Oke? Dan juga nggak boleh menyebutkan arti katanya. Karena nanti ada kata yang keluar adalah fruit gitu. Nanti kalau cowoknya nggak boleh nyebutin buah langsung. Kayak udah yakin mungkin akan, karena kita akan kasih 10 kata, udah yakin akan bisa menebak berapa kata nih dari tim design? Oh, berarti sih semua. Wow. Nah, kalau dari tim Senja nih, kira-kira berhasil akan nebak berapa kata? Oh, itu perlu dijawab ya? Bukan ada proses pura ya jawabannya ya? Oh, iya. Untuk tim desain hati-hati ya. Sekarang siap-siap makan samyang. Satu, dua, tiga. Ini kayaknya bahasa Jaksel. Which is? No. Ini lebih perasaan. Perasaan. Oh my god. Bahasa perasaan. Bahasa perasaan? Iya. Kau bisa. Bisa kasih gua biasa ke pasangan. Love. Love. Bisa jadi. Love. Bisa jadi. Love, I love you. No. Bahasa. What the hell? Oh my god. Pas dulu ya. Aduh. ini singkatan. Oke. Okay. Singkatan apa? Lebih spesifik mungkin. Gak tau sih. Oh my god, gimana gue tembak ya? Pas aja deh. Oke, pas ya. Oh, ini bahasa yang sering Iksan bilang. Kayak kedekatan. Kedekatan. Friend, bro. Dekat. Yang Iksan sering sis, bilang. Sis, bestie. Iya, iya, iya. Terus, ini di agensi sih, yang okay. Biasa kalau lu nugas, lu ngapain? Desain, graphic designer. Awal lu, misalnya di brief lu apa dulu? Meeting, design treatment, brief. Yang sering lu lakukan sebelum lu ngedesain. What? Skip deh. Oke. Okay. Ini bahasa daerah sih. Soalnya lu nggak tahu bahasa apa. Daerah apa ya? Fair. Ada sering menggunakan kata E. Oh, bisa sebutin daerahnya? Gak tahu. Punten? Bukan. 3 menit. Biasa kalau udah lama ketemu ngomong apa? Kangen. Kayak kondisinya gimana gitu? Sedih, sad. Enggak, maksudnya pertanyaannya biar kondisinya gimana, cuman piye kabare? Oh iya, bener. Terus skip. Skip aja deh. Oh, ini biasanya bahasa Jaksel. Hmm? Bahasa Jaksel. Terus pas dia marah gitu, biasa dia ngomong apa? Ini tuh kayak rasa. Enggak ada ide. Skip ya. 4 menit. Ini Jaksel juga.
skip aja deh. Skip ya? Iya. Oh, biasa manggang sesuatu keluar apa? Magang? Manggang. Manggang. Roti? Ya, biasa keluar apa? Kalau lagi manggang. Panggang, keluar panggang. Asap. Iya bener. Asap. Iya. Ini bahasa Batak. Oke. Okay. Iya bahasa Batak sih. Terus biasa kayak mau nyemangatin tuh ngomong apa? Cuk. Iya gak sih? Ini nyemangatin dia? Gitu. Gak tahu. Oh ya skip. Udah. Apa nih? Ini lagi. Ini tuh perasaan, bahasa. It is. Tadi kan kau udah nebak tuh yang ku bilang bisa jadi. Yang lo. Mm. Lo. Itu kata pertamanya. Terus kata keduanya tuh. You. No. Bahasa. Bahasa. Skip deh kayaknya. Kita nggak pernah bahas ini. Oke. Okay. Ini aku nggak tahu anjir. Oke. Okay. Ini yang biasa. Yang kau catet. Yang gue catet. Treatment. Design. Biasa kau kayak mau buat desain. Pasti di kalau ada keluar ide di otak. Ya, terus supaya kita ingat kita catet. Ya tapi bahasa Inggris. Ah, notes. Yeah, yeah, yeah. Oh my god. Kau tahu permen buah nggak? Permen buah, candy, iya. Candy. Biasa kalau buah dijadiin permen itu diapain dulu? Di buah dijadiin permen di, gua nggak ada ide. Dibuka bungkusnya. Skip. Ini kau bisa tebak sih. Ini biasa orang marah nih, marah. Rasa di lidah itu ada apa aja? Oh, manis, pahit, pedes, asem. Satu lagi? Manis, pahit, asem, asin. Kayak orang tuh marah biasa gimana? Bahasa Inggrisnya marah. Yang tadi asin. Asin, bahasa Inggris asin. Salt. Salt, ini salt. Terus marah orang. Salting. Marah. Salting. Sal apa? Satu huruf lagi. Empat, tiga, satu. Aku tahu. Salty anjir. Salty mah alas sih. Keren banget. Mantap guys, mantap. Mantap. Terima kasih, saya sudah sangat terlihat bodoh tadi. 1 2 3. One. Kalau lu punya banyak uang. Duit. Strip. Money oriented. Lu banyak uang lu buang-buangin. Sombong. Flexing. Love language. Physical attack. Physical touch. Act of service. Enggak. Jalan-jalan. Quality time. Ya gua diapain sama cewek? Producer? Gua diapain sama cewek? Disakitin? mirip. PHP? Kacangin. Dianggurin. Ghosting? Ah! Bekatan? Digital agency? Muda. Magang? Muda. Bisnis muda. Anak Bekantan, UMKM. UMKM anak Bekantan. Bukan kreatif, next space. Bukan nama. Skip. Term. Skip. Oke. Okay. Gak tau ini. skip. Bahasa Inggris? Gak skip. Oh. Rahasia. Rahasia perusahaan. Secret. Rahasia. Power. Black Horse. Dark Horse. Kuda hitam. Gak, skip. Oh, kalau bisa kita meeting, mau bikin ide, ngapain dulu?
Research. Selain itu? Autulensi. Selain itu? Presentasi. Hujan pokoknya. Weather. Badai. Meeting. Ya, berarti ngapain? Idea. Iya, apa itu pikiran? Apa itu? Kreatif. Termnya apa termnya? Skip dulu ya. Ya, skip. Gue gak terlihat ya. Gue ke Lembang habis berhampir ngapain? Healing. Oke, gue sepati ngapain? Di hutan. Meeting. Meet kita mirip itu? Scheduling. Kalau saya mau sama kalian ngapain? Kayak, guys, kita besok syuting nih. Apa itu gue? Nggak apa? One word ya? Calling. Ayo, apa selain ini? Meeting. Iya. Briefing. Ya. Oke, Bukantan. Iya. Perusahaan muda. Oh, udah balik lama. Iya, balik lagi. Namanya UMKM. Apa? Termnya apa? Mirip kayak itu. BMKG. Bahasa Inggris. Kenapa BMKG? Mirip itu. Skip dulu deh. Skip. Ini gue gak tau. Ini apa nih kira-kira? Ini bahasa daerah ya? Iya. Yeah. Ya gue yang pertama gak tau tuh. It's two words. Yang dua gue gak tau. Kira-kira bahasa apa? Bahasa dari Sumatera atau Jawa? Sunda? Main game ketemu apa namanya ketemu Easter egg. Main game Easter egg. Istilah. Singkatan. Istilahnya apa? Istilah. Hidden gem. Buset dapat lagi. Iya benar. Ini sama tadi yang meeting. Mirip kayak meeting. Ngapain itu? For the thing you do. Join Google Meet. Masalah ya tadi. You know, reference. You think of stuff. You think of things. Brainstorm. Boleh nggak? Kurang ya. Brainstorm. Lanjutin belum selesai. Brainstorming. Ya. Ini Jaksel ya. Ya sih kayak mainly bahasa Inggris. Kayak gue paham lu. I understand your question. Apa? Yaudah, skip. Bekantan. Terus, muda. Anak Bekantan? Baru mulai apaan? Bayi Bekantan. Oh, startup. Iya. Startup. Ini tadinya. Ini skip lagi, gue gak tau. Ini lagi ya? Yang ini lagi ya? Gue gak tau. Apa ya? Pi, pan, ha, u, pa, fu, fu, u. Funi. Funi. Understand? 5, understand. 4, 3, 2, 1. Teng. Baca. Apa ini bahasa Inggris biasa? Mindfulness. Ya udah, semoga kita menang lah. Semoga kita menang ya. Kita enggak tahu nih kelompok yang sebelumnya itu dapat berapa. Jadi ya semoga aja kita lebih banyak daripada kelompok yang mereka ya. Dan pemenangnya adalah tim Senja. Oke ya, selamat ya sudah menang gitu kan. Sebenarnya kita enggak kalah ya, Fer ya. Kita tuh cuman mengalah aja untuk tim Senja, pokoknya kita ya udah kira yang makan gitu. Kami pur tadi. Ya kami pur aja gitu. Oke, mari kita makan nih teman-teman. Sebenernya ini tuh mie favorit gue lah. Oh my god. Mie favorit sih, setahun sekali. Sebenernya ini mie favorit kita, makanya kita sengaja untuk mengalah. Iya. Yeah. Oke, siap ya? Siung. Enak? Enak? Kan mie favorit. Pedas banget. Nah, gimana kawan-kawan? Tadi udah nontonin kita kan main
tebak-tebak kata ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Dan kalau misalkan ada game-game seru lain yang mau kita mainin, kawan-kawan boleh juga loh komen di bawah supaya kita mainin di minggu depan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Bekantan Kreatif. See you in the next video. Bye-bye. Bye!